1000 daging tempura. Rebu, 1000 boleh lah. Daging tempura dia. Wish. Wish. bukan tu. Aku hit. Penat ah babi. Ini masawan. Tak boleh buat satu kan untuk lepuh. Ush. Itu sangat geling. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. So, pis ni ada masalah. Masalah ialah okay, sekarang ni kalau korang dengar dia rasa je kan. Tapi bila tekan gear sikit. Dia macam dalam ini tembok kocak tau. Jadi aku nak buka. Kejap lagi nak buka, nak barai akan habis ingin dia ni. Kemudian kita tengok masalah dia. Dan aku try dulu buka bagian mangkuk kelas. Nak tahu dulu kan benda ni bermain dekat gear. Tapi akhirnya tu dah kecil semua dah bunyi ni. Okay, itu yang jadi ni pun suruh lagi sedap ringan. Jadi aku nak repair mana yang rosak dulu lah. Okay, tapi orang kata pun buat mana yang paling bagus. So kita ambil tu sana, kita over, kita tengok sekali lah road dan apa semua. Okay, so sekarang ni aku target dalam engine ni ada bearing pecah ataupun gearset nak putus atau sebagainya. So kita tengok mana yang rosak. Okay. Okay geng, so sekarang ni kita, aku dah buka dah bagian-bagian ni. Ni kris yang aku kata nak kena buka tu. So aku dah buka. Aku cabut satu bagian kelas dia. Okay. Yah. Nak cabut bagian ni senang je, tak susah pun. Okay, dah jalan. Ini ada washer dia, nampak tak? Washer nanti kita keluarkan. Mana yang hilang? Sebab yang washer ni selalu hilang. Jadi yang orang hantar motor banyak dah tak ada. Okay. Okay, jadi aku cakap apa masalah dia tu. Bila masuk gear tu kan, ada double bunyi, betul nak jalan macam nak robo bunyi dia. So korang-korang nampak, nampak tak ni? Dia tak sepatutnya goyang macam ni. Jadi aku, sekejap aku nak keluarkan transfer gear ni dulu. Transfer gear ni dah bengkok sini. Lepas tu dia keset. Susah nak keluar. Sebabkan dia dah bengkok. Tak ada senang ni keluar. Ni dah bengkok lah ni. Dia kalau dah bingkuk, oh dia dah makan, nampak ni. Tak nak fokus. Dia dah makan. Okay. Okay, ni kita keluarkan. Ni boost. Okay, so dia dekat belakang ni. Itu yalah, suruh yang ni. Ni bearing gearbox dah pecah.
Lagi satu engine ni bukannya standard lagi eh. Engine ni dah mungkin dah pernah buka air cabut leh. Degil juga tu. Apa payah tak nak keluar. Nampak tak? Ni dah pernah welding. Ni dulu pecah agaknya, dia dah welding. Tu nak nampak tak? Kalau letak bearing ni sini lah, dia ada dia punya pemegang bearing dalam ni kan. Tapi yang ni semua dah pecah. So macam mana kita tukar dia punya bearing ni? Okay, cara kita nak tukar dia ialah kena wall lah. So kena buka semua ni, kita tak boleh keluarkan dari sini. Sebab dia ada penahan ni, nampak tak? Dia tertahan. So kita kena je turn engine lah. Turn engine or wall. Ini kena belah engine tengah. Dan kita kena ketuk dari luar. Dia akan keluar kat dalam. Okay, so kat ini ada skru. So skru ni akan tahan bearing ni tau. So kita buka dulu skru ni je. Yang ni semua tak usia, tak buka. Yang lain semua kita buka. Okay. Okay, so sekarang ni engine ni aku dah baraikan habis. So aku dah buka dah, aku dah keluarkan bearing dia ni. Yang ni bearing gearbox pecah. So yang lain-lain tak ada benda dah. Dah tak ada apa-apa sangat. Ni dia punya head. Motor ni bukan standard. Tak silap aku ni 57 ni. Kan 57 kan. Tengok saya macam 57. Blok brand apa aku tak pasti. Tapi kalau tengok daripada piston dia ni, yang brand TEC, TEC ke TEQ. Tak aku yang kotak biru tu kan. Sebab dekat kotak dekat blok dia ni tak ada brand. Okey. Motor dia ni aku masa aku try okay, rasa sekejap kan bawa kan. Walaupun motor tu nak bergerak sangat, aku rasa sekejap aku bawa. Motor dia respon sedap. Respon dia sedap. Ringan. Sedap pulas. Head dia pun dah puting. So aku tak pasti lah siapa yang buat dulu kan motor dia ni. Tapi aku puji lah walaupun puting dia tak apa nak bulat. So dia punya cam, cam dia yang power ni, dia punya cam rahsia. Tak nak beritahu lah sebab spek orang kan. So itu je kot. So nanti aku nak tanya owner, owner nak masuk bearing apa nanti. Sama ada nak pakai bearing standard ataupun bearing yang baik lagi kan, bearing racing ni. Kemudian dan aku akan sekalikan lagi lah. Sekalikan lagi pula. Sekalikan dengan bearing grains up. Takkan nak tukar gearbox saja kan, tukar sekali dengan bearing grains up. And then itu je lah. So bearing grains up ni nak pergi pump nanti. So itu je lah kot. Nanti aku nak tukar dia punya piston ring. Piston dia balik, piston ring dia tukar. Tukar pin piston tu sekali. Sebab piston ni kalau korang dah lama nak pakai, dia akan makan tau. Dan dia akan berguncang. Jadi bila korang motor kadang-kadang ada bunyi macam knocking. So better tukar lah untuk elakkan bunyi knocking tu kan. Okay. Nah itu je kot. Aku pun tak tahu nak cakap apa sebab benda ni aku tahu yang benda simple je lah kan. Tapi tu lah. Gam penuh. Penuh. Ketipik-tipik lah. Yang wall aku tak tahu siapa buat. Dan dah sikit 2 keping. Dah sikit sampai 2 keping. Okay, so kita akan jumpa pada next video. Assalamualaikum, bye-bye.